Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Bagi dunia, mungkin kamu adalah miliarder, selebriti atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan kita ketabahan dan keikhlasan, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari kapanlagi.com. Karena sesungguhnya kita semua memilih Allah dan milik Allah, hanya kepada-Nya lah kita semua akan kembali kematian, adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, akan tetapi sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak, bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia, karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa saja yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Ya, ada yang dapat menolong kita saat kita sudah mati, hanyalah amal baik yang dapat menolong kita. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk membeli, memberi, mengambil satu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Artis Andika Krispati meninggal dunia pada hari Selasa. Dikabarkan meninggal karena penyakit diabetes yang sejak lama dideritanya. Jenazah Andika pun langsung dikemubikan kemarin saat ditemui di TPU Kemiri. Sang kekasih Niki Santoso ungkap persediaannya yang kaget ditinggal Andika untuk selamanya. Masih sok banget karena semalam gak kenapa-napa, malah masih bercandaan sama aku, masih pamit tidur juga, ucap Niki. Namun menurut Niki ada yang berbeda dengan Andika. Biasanya dia bangun pagi ngabarin, nah ini gak ada ngabarin. Aku pikir mungkin dia capek. Lanjut nih. Tidak berselang lama, Niki mendapat kabar bahwa Andika telah dibawa ke rumah sakit. Pas aku dikabarin itu, dia udah di rumah sakit, dia komunikasi sama aku, gak kenapa-napa. Gak tahu kenapa dia semalam baru dari rumah sakit, ungkap Niki. Dan Niki pun menceritakan waktu terakhir ia habiskan bersama sang kekasih. Ketemu sebulan lalu, saya main ke rumahnya, kita sempat pergi bareng, nonton bareng, makanya saya kaget banget, tutup Niki. Semoga almarhum Andika Krispati diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.